وقل رب زدني علما. والأفضل dan yang lebih utama ayyu farriqaha, dia membagikan pada zakat itu binasihi dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang paling afdal, membagikan zakatnya itu dengan dirinya sendiri. Dia bagikan sendiri zakatnya. Kenapa itu lebih afdal? Yang pertama, karena membagikan zakat itu melelahkan. Apalagi zakatnya banyak. Nah, orang yang capek, lelah karena ibadah, membagikan zakat itu ibadah apa bukan? Ibadah. Capeknya ada pahalanya apa enggak? Naam, ada pahalanya. Kemudian, dengan membagikannya sendiri, dia bisa memastikan betul bahwa tanggungan dia sudah selesai. Nah, dengan membagikannya langsung dia bisa yakin, memastikan bahwa tanggungan dia sudah selesai. Kenapa? Bedanya kalau dia wakilkan. Karena zakat itu kalau diwakilkan kepada orang lain, dia suruh orang lain, dia upah orang lain untuk membagikannya misalnya. Kadang-kadang wakil ini sembrono, gampang-gampangan, ya, pokok dibagi cepat habis, selesai. Ya enggak? Atau bahkan mungkin kalau dia wakilnya ini punya keluarga atau apa saja yang tidak sebenarnya tidak berhak menerima zakat, bisa-bisa dan zakatnya dikasihkan keluarga wakilnya padahal tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, makanya kalau dia bagikan sendiri itu lebih afdal. Karena apa? Nah, kalau dia merasa itu tanggung jawab dia, zakat dia, dia akan lebih berhati-hati dalam membagikannya. Ini berhak, ini enggak berhak. Sudah terbagi semuanya belum? Kemudian di sisi lain, membagikan zakat sendiri itu juga akan lebih menghindarkan seseorang dari prasangka buruk dari orang lain. Gimana? Nah, kadang orang kaya itu oleh lingkungan ditunggu zakatnya. Kali begitu kan? Nah, kalau zakat dia dikasihkan misalnya amil atau panitia atau orang lain yang dia suruh membagikan, bisa-bisa orang-orang di sekitarnya mengira bahwa dia belum zakat. Iya enggak? Nah, nanti disangka dia belum zakat, dia enggak ada bagi-bagi zakat dia. Nah, tapi kalau dia bagikan sendiri, orang-orang tidak lagi berprasangka buruk kepada dia. Oh, kemarin dia sudah bagikan zakatnya kok.